warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. 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 Ramang, sadayanya gimana kabarnya? Baik-baik saja, sehat semuanya. Alhamdulillah, kedah sehat. sehat Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, uh. ya. Atau kedah sehat, sadayana. Oke. Okay. Uh, sapertos, nu, wang, nu, dulu-dulu, ya. Seperti yang dulu-dulu, gitu. Ibu nanti akan ngomongnya campur-campur, ya. Antara Sunda sama Indonesia. Oke. Okay. Jadi nanti ibu ngomongnya tuh Sunda dulu, Indonesia dulu. Bisi kalau misalnya ibu ngomong Sunda Sunda terus kayak tengah lartos ya. Jadi kalau misalnya nanti ibu ngomong bahasa Sunda terus nanti kalian nggak eh, ngerti gitu. Oke, tapi sebelum ibu mulai ya, sebelum ibu mulai, cing ayo nah hidup siapkan hela alat tulis nah. Buku, sarang pulpen atau pensil nasok disiapkan hela. Ya, disiapkan helanya buku sarang pulpena papa oke nanti untuk sekarang kita akan belajar tentang kawi saha nu terang kawi siapa yang tahu kawi kawi teh ayo <tuh>. kawi teh naon kawi anu apa nah E, pembahasan kawih iya atau pernah ku ibu di share di Google Classroom Atau di piwarang ku ibu teh dicatat di buku nah ibu ayo nangulang ngulang, ngulang nutos e, pernah ku ibu di e, no namanya teh di share di Google Classroom ayo dicatat nte gerak kawih teh lalaguan Sunda bukan bu Ya, laguan Sunda, sahaya tenung nyarios teh. Satria 8 Abu. Oke, Satria. Lalaguan Sunda. cena terus lalaguan Sunda. Nah, kawih. Nah, kawih ternyata lalaguan Sunda bebas anu miboga unsur-unsur musik yang sastra. Nah, kawih teh disebut lalaguan Sunda bebas, rumpak-rumpak kawih hente kaiket ku aturan. Jadi, anu namina kawih eta lalaguan Sunda nu no, henteu kaiket karena aturan. Jadi, lamun misalna kia, lamun misalna kan eh kawih iya memang tina puisi buhun, ti puisi lama gitu. Ari puisi biasana gitu aya aturan. Aturan na, misalnya A B A B A A B B kan gitu. Nah, lamun misalna kawih ieu ya, hente henteu ku aturan, ya. Lanjut, terusna aya rupa-rupa kawih. Nah, nu no pertama kawih buhun atau tradisional. Buhun artinya kuno, jadi ari kawih buhun teh kawih anutos tos e, zaman bahula gitu yang udah meren lamun tiasa di rumah hidupnya gitu acan ayah di dunia gitu meren ibu oge can ayah gitu jadi benar-benar udah yang lama gitu nah periode kawih buhun teh antara waktu saacan zaman Jepang nepi ke zaman Jepang. Nah, contoh kawih buhun ya etha, seperti kawih Banjar Sinom. Terus ayah kawih zaman Jepang. Di mimitian kira-kira waktu Jepang datang ke Indonesia. Jadi si kawih itu sebenarnya mah ayah sebelum ayah penjajahan gitunya di Indonesia. Nah. Terus ayah sawatara kawih, nu ayah di zaman Jepang ya, etha, seperti kawih es lilin, balon ngapung, Geger sore Bandawati jeng saja bana diata. Next ayo lagi. Nah nukati lu ayak Kawih Wanda Anyar atau Kawih zaman Kiwari. Nyata Kawih zaman Ayuna gitu yang e, zaman setelah tahun 50-an gitu ya. Nepi ka Ayuna, nepi ka Kiwari gitu sampai ke detik ini. Nah Kawih Wanda Anyar Diantara nyata Kawih Anggrek Japati cinta nusa, angin priangan, hujan munggaran, jeng sajabana. Nah, kawih oge biasana ayah nuku hidup eh, ayah nuterang karatagan pahlawan. Ayah nuterang karatagan pahlawan, jadi kawih karatagan. Nah, kawih karatagan pahlawan, eh, karatagan pahlawan, ya termasuk kanu, eh, karena kawih nu ayena gitu, kawih yang baru gitu. Ayah gunana kawih? Nah, kusabab kawih mimboga dua unsur, nyata unsur seni musik jeng seni sastra. Gunana kawih nyata piken hiburan jeng sarana piken ngebrehken jiwa atau perasaan anu ngarang eta kawih. Nah, Ari kawih ge sebenarnya sama kayak lagu-lagu yang kalian suka dengerin gitu. Misalnya lagu-lagu galau, lagu-lagu anu jatuh cinta atau nukumaha gitunya sebenarnya sama gitu yang namanya kawih teh gitu eh, apa ya dibuat atau dibikinnya tuh ketika oh si orang ini tuh eh, mau menciptakan kawihnya te, tentang lagi jatuh cinta lagi galau lagi sedih nah sama aja gitu sebenarnya ya nah Ayah bedana kawih jeng tembang. Oke, okay, ku ibu ayah perbandingan e, kawih jeng tembang lebih apa namanya teh? Nu lebih spesifik teh naonnya? Nu lebih lengkap, nu beli khususnya. Nah, tapi ya ayah ayah sawatara rupa lalaguan Sunda nyata kawih. Nah, kakawihan jeng tembang. Ditilik tina rupa kakawih, kakawihan jeng tembah tembang teh. Mangrupa karya sastra dinawagun ugeran atau puisi nah jadi kawih itu kawih dengan tembang itu sebenarnya sama di e, dibangun oleh yang namanya dari puisi jadi orang ini tuh tadinya si pencipta ini tuh dia membuatnya tuh sebuah puisi gitu tapi si puisi ini teh dijadikan lagu gitu nah kawih jangka kawihan Nyata wangun puisi anu hente kaikat ku aturan. Tadi seperti yang sudah ibu bilang, kalau yang namanya kawih itu tidak ada aturannya, tidak terikat oleh aturan e, puisi gitu. Aturan puisi kan biasanya a a b b a, b a b a b yang kayak gitu, ini enggak gitu. Sedangkan tembang nyata wangun puisi anu kaikat ku aturan, nyata, aturan pupuh. Nah, lamun misalnya tembang tembang itu nanti dia terikat si eh, apa namanya tuh terikat oleh aturannya misalnya nanti nanti juga akan dibahas yang namanya eh, guru lagu guru wilangan nanti akan ibu bahas gitu ya nah aturan nu no ayah dina pupuhnya nyata nah tuh kan aturan nu no ayah dina pupuhnya nyata ayah guru ada ayah guru wilangan guru lagu jeng watak Dihandap ya Ayana uh, orang. Oke, okay. nah di dia ayat kawih Karatagan pahlawan sahanu Apel kawih Karatagan pahlawan. Ada yang tahu nggak? Setidaknya ada yang tahu nggak Karatagan pahlawan? Ayo, ada yang tahu? Nah, supaya semangat, supaya semangat. Coba dibuka mikrofonnya, dibuka semuanya. Mikrofonnya dibuka semuanya. Nah, Barengan, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama nih. -sama, Ada yang apa, -apa enggak? kayaknya mah pernah dengar gitu, tapi enggak tahu gitu ya. Ya, saya karetagan pahlawan tak yuk. tahu nggak yang kayak gitu? tidak boleh. cewang, okay. sumerang. ini ya oke. Okay. Uh, di uh, apa namanya kalian diam dulu. nanti ibu contohkan dulu ya. nah, coba ya. Para ibu juga nggak bagus-bagus banget sih gitu. tapi dicoba aja ya. <laughs> okay. Coba nanti, coba ikutin ibunya, ikutin ibu. Nah, coba yeah. satu, satu baris dulu, satu baris coba, Tuhan cewek coba, Tuhan cewek Tuhan cewek

Tehon cewa sumoreang Nazwa delapan, ya iya, yeah. nah. maaf, sih, Cing? Oh. Mana emm, emm, ini videonya, kameranya emm, 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 andaikan dia oke okay. lanjut aja ya nanti e, nanti kita akan e, belajar lagi ya belajar lagi kita lanjut aja Bu Seli nah dilanjut saja masih malu-malu meren ya <laughs> lanjut oke okay. tadi di

Tadi yang namanya apa namanya itu sa, para tagan pahlawan salah satu ya salah satu kawih e, zaman Ayeuna zaman Kiwari gitu. Nah Ayeuna e, kurang masuk karena perbandingan kawih jeng tembang. Nah tadi kan ku ibu di na, namanya disampaikan, namun sana ayah bedana kawih, namun si bedana kawih sarang tembang gitu. Nah kue ibu Ayuna e, le, lebih dalam lagi lebih spesifik lagi gitu. Uh, perbandingan kawih sarang tembang Nah lanjut Jadi, ya di dia ayat kawih ayah ngawih ayat tembang sarang nembang nah Ari kawih, kawih teh sakur lalaguan nuaya di Tatar Sunda. Tadi yang sudah dijelaskan sama Satria yang sudah dini sama Satria di awal, kawih yaitu lalaguan Sunda. Tah. na aya ngawih. Nah, ngawih ini kecap pagawean atau kata kerja dari kawih ya kata kerja dari kawih yang artinya orang hahari ringan atau nyanyi jadi amun ngawih tengah orang yang bernyanyi atau orang yang eh, apa ya sama-sama menyanyikan gitu nah lamun tembang di dia Sakur lalaguan Sunda anu rumpakana make patokan pupuh. Jadi lalaguan Sunda yang kata-katanya atau misalnya eh, Nyanyiannya itu memakai patokan pupuh. Nah, lamun telepat kalau ibu tidak salah itu kita pernah belajar pupuh di kelas. Eh, harusnya sih di kelas tujuh sudah belajar pupuh gitu ya. E, cuma ibu lupa udah diinin apa belum ya pupuh tuh. Nah, pupuh itu ada yang namanya e, ada tujuh belas macam pupuh ya. Ada tujuh belas macam pupuh. Nah, 17 macam pupuh ya teh e, dibagi jadi dua ayah pupuh e, sekar alit, sarang ayah pupuh sekar e, ageng ya. Tapi ayo ibu mau nggak bahas ngenaan pupuh ya. Ayuna, orang e, nggak bahas Tapi di dia sakedik sakedik kayak ku ibu bakal di e, pupuh tenaon gitu. Nah tadi tembang, Aina nembang sama halnya dengan ngawi tadi nembang tehnya itu kecapa pegawaian atau kata kerja dari kata tembang anu artinya orang ngahaleang jadi orang yang bernyanyi atau menyanyi gitu ya sama saja gitu nah ayana ya kakawihan kakawihan meh sarua jengkawih ngansok di hal yang di dina kaulinan barudak jadi selain kawih ngawih kada ayah oge okay, kakawihan. Ya, kakawihan itu biasanya sama aja kita itu bernyanyi tapi biasanya dinyanyikan ketika nah, ketika anak-anak bermain gitu. Nanti kalian akan ada di kelas 8 itu akan ada materi tentang kaulinan barudak. Nah, kaulinan baru dak itu nanti ayah contoh nada ayah orai orayan kan biasanya hidup atau kalian eh, pernah yang namanya main gitu ya main main sama teman-temannya gitu. Nah, sok ayah nunamina orai orayan kata kalian bermain teh sambil nyanyi nyanyi ayah cincang keling misalnya cincang keling manuk cingkleng cindetan sok -sak kolong bapak satar bulan nang kan sok kikituan terus ayah hom pimpah nah hom pimpah teh biasanya hidup hom pimpah alai hom gambreng nuk itu teh gening nah, ayah oge okay, cing -ciri pit nah Cing ciri pit sadulang sabawang saha nuka tunggu lawang. Nah biasa ayah nuki Oke, okay? kurang Uh, Eta Dina Kaulinan baru dak ya nanti kalian uh, akan ada permainan gitu permainan permainan yang menggunakan kakawihan oke okay. nah Ayana di dia bedana kawih jeng tembak nah, Ayana kawih Dina kawih mangrupa wangun puisi nute kaikat ku aturan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau yang namanya kawih itu tidak terikat oleh yang namanya aturan puisi. ya. Terus sekar tandak. Di sini sekar tandak artinya berirama. Ya. Nukatilu, lagu-laguna disebut eka suara atau monometra sematika atau hiji enggak, hiji engang gitu hiji engang ngandung hiji nada. Jadi satu eh, engang teh satu baris kan ayah satu nada gitu. Terus nuka opat ayah lirik atau rumpakana bebas. Jadi liriknya atau misalnya kata-katanya oke okay, bebas gitu. Nuka lima dipirig kacapi suling eh dipirig atau misalnya diiringi ya dipirig itu diiringi oleh kecapi suling gamelan atau elektun. Elektun itu alat musik modern kayak misalnya gitar atau terus piano, terusnya gaya drum gitu Itu alat musik modern. Nah, sedangkan di dia tembang. Tembang nuka hiji nyata tembang mangrupa wangun puisi nuka ikat ku aturan nyata aturan pupu. Seperti tadi sudah dijelaskan kalau yang namanya tembang itu sama saja puisi tapi puisinya itu yang terikat oleh aturan dan aturannya itu di eh, apa namanya teh di atur oleh at, eh, pupuh gitu ya. Terus nuka dua ayah sekar irama merdeka gitu sama berirama tapi bebas gitu. Terus nuka tilu ayat tembang naka golong karena aneka suara atau polimetra sematika. Rea enggang anu ngan diwangku hiji sorawaya. Jadi banyak eh uh, bait uh, tapi yang di apa namanya di di, di tapi yang ada di salam satu dalam satu suara aja gitu. Nah, nukopat aya lirikna atau rumpakana kaikat ku aturan lirik dan luk, eh, tadi kalau misalnya si kawih mah liriknya bebas, kalau ditembang mah liriknya keikat sama aturan ya itu tadi aturannya aturan puisi, eh, sorry aturan wopuh. Nu kalima dipiringan ku kacapi jeng suling hungkul. Jadi lamun tembang mah diiringinya itu oleh kecapi atau suling aja gitu ya. Nah, ini Ada pembahasannya tadi. Aturan Anu Ayah Dina Pupuh. Nah, tadi kan yang namanya tembang. Yang namanya tembang itu diatur oleh yang namanya uh, aturan dari pupuh. Yang dimana pupuh itu ada 17 macam pupuh. Nah, kalau yang misalnya hidup, lamun kalian gitu ya. Mau membuat pupuh, itu harus ada aturannya. Nah aturan di dia nuka aya uh, ayah guru wilangan jeng guru lagu guru wilangan nyata jumlah engang dina aya engang nu aya dina unggal pada lisan ya engang itu adalah suku kata ya boleh ditulis engang itu suku kata jadi guru wilangan jadi gini misal kayak tadi guru wilangan itu kayak uh, yang tadi nih Karatagan Pahlawan. Di bait yang pertama itu ada Tehon Cewang Sumoreang. Ya, di bait pertama ada Tehon Cewang Sumoreang. Dari bait pertama Nah, maaf bukan bait tapi baris. Dari baris pertama itu misalnya Tehon Cewang. Nah, itu yang disebut dengan guru wilangan. Ya, Tehon Cewang sumoreang ya tehon cewang sumoreang itu ada delapan guru wilangan ya ada delapan guru wilangan tehon cewang sumoreang nah tekadna pahlawan bangsa itu oge delapan guru wilangan arti ya. Guru wilangan itu e, jadi engang dalam dalam satu baris itu ada ada berapa suku katanya gitu. Jadi ada eh sih teteh? Yang penjedanya tuh ada berapa gitu. Misalnya itu tadi dina teu hon cewang sumoreang. Dari baris itu guru wilangannya teteh ada te. Ya, te itu satu suku kata. Te hon ya, te hon cewang ya su mo re -yang. itu ada delapan guru wilangan ngerti ya sampai di sini nah nuka dua ayah guru lagu guru lagu nyaeta sora engang huruf pokal tungtungna nu ayah dina unggal pada lisan guru lagu itu adalah suara vokal yang paling terakhir di ada, eh, yang ada dalam satu eh, baris, misal kayak tadi, "tehon cewang sumoreang". Ya, "tehon cewang sumoreang". Eh, mana ya? Ini, oke. Coba nih kalian lihat di lihat di monitor ya. Ibu tulis nih ada kayak tadi Tehon Cewang, Tehon Cewang, Sumoreang Dilihat ya. Nih, tadi kalau guru wilangan itu adalah apa namanya teh engang atau suku kata ya. Teh, satu, hon dua, c tiga, wang empat, Teh, hon c wang, su, mo, re. Ya tadi satu dua, oh sorry sorry, maaf maaf salah. Eh mana? Nah, 5, 6, 7, ang. Ini, ini semua disebutnya guru wilangan. Ya, ini disebut guru wilangan. Terlihat ya, kalian terlihat ya di layar ya. Nah, itu disebutnya guru wilangan. Lamun ayuna guru vokal. Nah, lamun guru vokal. Guru vokal. Itu. Nah, guru vokal misalnya dari tetap dari yang ini. Tehon cewang sumoreang yang namanya guru vokal itu sora vokal ya sora vokal yang ada di akhir yang namanya vokal dalam bahasa Sunda eta ayat 7 ayat a i eh bentar ayat a i u e o e dan ya ada tujuh nah ayo naku hidup coba tingali dina kata tehon cewang sumoreang teh huruf vokal nak nu paling akhir aya naon ya huruf vokal terakhir dina sumoreang etanya eta ayah huruf a bu Kenapa huruf a? Kenapa enggak huruf g? Ari huruf g atau ng itu huruf konsonan, bukan vokal. Tapi lamun a iya vokal. Ngerti sampai di sini ya? Jadi tadi awas jangan ke eh, apa namanya? Jangan ke tukar antara guru wilangan dengan guru lagu, lamun guru wilangan mah jumlah ya jumlah suku kata yang ada dalam satu baris, tapi lamun guru, guru lagu mah nyata huruf vokal huruf vokal nu ayat yang ada di akhir baris ya sampai sini dimengerti ya. Oke, kita lanjut Oke. Okay. Tadi ayah perbedaan nunamina kawih jeng tembang. Nah, ayena ayah persamaan kawih jeng tembang. Persamaan kawih jeng tembang dua-duana merupakan karya sastra dina bentuk puisi. Ya, salian teta selain dari itu kawih jeng tembang oge sarwa merupakan bentuk puisi jeng dibawa kena ku cara dilakukan. Jadi yang namanya kawih sama tembang itu sebenarnya sama dalam bentuknya puisi ya bentuknya puisi tapi gitu sama 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 juga dilagukan dibawakannya itu dilagukan bukan di omongkan dengan mendayu-dayu gitu biasanya kan lamun puisi teh mendayu-dayu dengan ekspresi dan lainnya nah lamun misalnya kawi sarang tembang ma dibawainnya itu dengan dilagukan Nah, ayah di dia istilah kasenian. Nah, jalman nu ngawih disebutna juru kawih atau sinden. Jalman nu nembang juru mamaos. Rumpaka lirik, kawih lagu pada bait. Nah, pada lisan disebutna baris. Rampak sekar disebutna paduan suara. Anggana sekar disebutna solo vokal. Ya, Oke okay. sepertinya pembahasan kali ini selesai sampai di sini ya Nah nanti ya eh uh, oke okay. okay. nah eh uh, di Sampai di sini tadi, ada yang mau ditanyakan dulu, enggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, ada yang ditanyakan? Tanyakan yang masih belum banget boleh e, ditanyakan sekarang. E, tidak ada. Kalau tidak ada, gini nanti semua yang ibu jelaskan tadi, yang ibu apa namanya teh, yang ada di layar tadi akan ibu share di Google Classroom gitu. Sebenarnya salah tahu. Nah, tinggal yang mungkin yang perbandingan kawi itu ada yang sudah di sudah ibu share di apa namanya teh di Classroom, ada juga yang belum ibu share di Classroom karena nanti eh, apa namanya teh akan ibu share sesuai dengan jadwal pelajaran kalian ya nah sebelum ibu mengakhiri ibu akan mengingatkan ke kalian tolong ya setiap pembelajaran di jadwalnya di jadwalnya bahasa Sunda tolong kalian classroomnya dicek setelah dicek, silahkan kalian untuk absen. Setelah absen nanti kalian dilihat apakah ada tugas atau hanya mencatat ya. Kalau misalnya di situ untuk mencatat, silahkan kalian catat dan e, tidak usah dikirim ke e, di foto dan dikirim ke classroom, nggak usah ya. Tapi kalau di situnya e, kalian disuruh untuk mengirimkan ke classroom, silahkan kirimkan di classroomnya. Ya, uh, terus gini. Uh, selain tolong kalau misalnya, gitu kalau misalnya sudah uh, diperintahkannya di classroom, silahkan kalian dikirimnya ke classroom. Kenapa? Karena ibu akan langsung uh, memberikan nilainya di classroom. Nanti kelihatan, oh, si ini nilainya segini. Hmm. Gitu, okay. sampai di sini. Hai, uh, tidak hai, tidak hai, uh, okay. tidak kalau tidak berarti hai, uh, ibu anggap lumayan mengerti ya mengerti mengerti lumayan mengerti semuanya oke okay. sudah ikut apa? jangan suka main-main kemana-mana, tetap di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, terus sama-sama berdoa ya, sama-sama berdoa supaya cepat sekolah lagi. Kalian udah setahun kan? Udah eh, iya setahun. Hampir mau dua tahun kalian ya. tuh sekolahnya berdoa supaya sekolah bisa kenal dengan teman sekelasnya gitu ya. Jangan jangan, e, jangan ibi, cuma di ini aja gitu ya di lewat match ya, gitu ya. Oke, okay. lagi ucapan terima kasih, sehat selalu semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see